Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baboto, ketemu lagi bersama saya DRS Tuna di channel YouTube-nya DRS Tuna. Pagi ini saya sedang berada di Stadion Sidolik dan ingin melihat ada yang sedang mempersiapkan lapangan untuk persiapan Liga U20 dunia nanti ya. Sudah sejauh mana pengerjaannya? Kita lihat sama-sama ya, Boboto. Untuk itu kita langsung aja sambil berjalan. Sudah sampai mana pengerjaannya ya? Check it out. Menuju dalam pengerjaan lapangan, tiba-tiba ada terjadi apa, Kang? Lagi di proses untuk peleburan, menghabiskan rumput-rumput yang di atas diambil 3 cm baru sananya. Ini alhamdulillah udah hampir setengah lapang lah, seperempat. Terus ada kendala juga, mesin itunya patah. Ya mungkin dikarenakan ke satu ada batu, kedua ya bisa disebut emang kendala di sini. Tiap waktunya mau adzan harus berhenti dulu, ya itu mah tergantung kepercayaan juga. Ya ini juga lagi di maksimalin supaya lanjut lagi. Oke. Ada lagi, Kang? Ada ya, lagi enggak? Mungkin segitu segitu dari saya. Oke. Biar lebih lanjut lagi. Nama Akang siapa di sini? Irvana. Irvana. Ya. Ya. Nanti kita tonton di channel YouTube-nya DRS Tuna ya, Boboto. Makasih, Kang. Sama-sama. Keadaan lapangan Persib Sidolik sekarang ini sedang dalam tahap perbaikan atau pemeliharaan maintenance untuk ya kita lihat langsung. Januari guys, itu juga infonya baru dapat sekitar 1 jam lalu guys. Jadi prediksi pasti sudah itu 14 Januari guys. Update juga. Yang mau daftar putra putrinya bisa langsung ke sini, daftarnya di kantor atau
kerja Ibu Indri atau Kang Idui. Lapangan menjadi begini. Oh, ya, Boboto tidak disangka ada eksiden, ternyata alat berat ini patah sementara dalam pengerjaan lapangan. Ada terjadi sesuatu yang bisa dibilang ya, di luar nalar ya. Bisa sampai patah begini, di sini pun tidak ada yang mengerti. Jadi tanah itu dibikin ini dulu, dipugar kembali si rumputnya. Itu foto yang buat ngatain tanah lapangannya, tapi sesuatu hal terjadi bisa sampai patah.
banyaknya foto sendiri. Eh, suka nggak senang jodoh di dinya kita ngomong.